Beredar video viral momen sekuriti Basarnas ditikam temannya 32 kali. Korban pun tampak tak berdaya dan pelaku langsung kabur. Dalam video yang beredar, tampak sekuriti Basarnas sedang santai bermain gitar. Tiba-tiba tampak pelaku berjalan dari belakang dan menikam korban. Korban ditusuk 32 kali dengan senjata tajam. Kejadian ini terjadi di halaman kantor Basarnas Mamuju pada Minggu 23 Desember. Kasatreskrim Polresta Mamuju AKP Jamaluddin mengatakan awal kejadian ini saat korban dan pelaku sedang mengobrol di pos satpam kantor Basarnas Mamuju saat waktu yang sepi. Usai menikam korban, pelaku langsung kabur namun berhasil ditangkap. Motif penikaman tersebut diduga dipicu oleh emosi pelaku terhadap korban. Pelaku merasa terlalu ditekan oleh korban yang merupakan seorang senior di tempat kerja.